Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersua kembali di channel saya, teman-teman dan sahabat semuanya, di channel Izumaki. Ya baik, pada konten kali ini, teman-teman dan sahabat semuanya, saya menyapa semuanya. Semoga teman-teman dan sahabat semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya baik, seperti yang terlihat di visual video ini, Masya Allah, tabarakallah, saya sekarang, teman-teman dan sahabat semuanya, berada di view tertinggi dari kantor tempat saya kerja ini. Bisa dilihat itu di belakang saya itu, teman-teman dan sahabat semuanya, itu adalah tenda Mina, teman-teman. Baik, sebelum lanjut videonya, teman-teman, sambil melihat view ini, yang baru menemukan channel ini, yang baru bergabung, boleh menekan tombol subscribe-nya. Yang belum subscribe dan yang sudah subscribe, saya ucapkan jazakallahu khair, terima kasih banyak. Jangan lupa juga di like apabila suka dengan video ini nantinya setelah melihat. Nah, ini teman-teman dan sahabat semuanya, persis tempat saya mengambil video pada saat sekarang ini. Ini adalah restoran dari kantor tempat saya kerja ini, dimana kantor ini kalau bahasa kita ya bisa disebut BUMN-nya Indonesia, dimana kantor ini dimiliki oleh salah satu keluarga raja, teman-teman dan sahabat semuanya. Kantor ini namanya kantor Kidana, dan kantor inilah yang mengembangkan distrik masyair, yaitu tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, Mina. Ya, jadi apapun yang dibangun atau jalur-jalur atau jalan, jadi kantor inilah yang mempunyai kontrak dari seperti tenda-tenda Mina, contohnya di depan kita ini, teman-teman, Masya Allah, tabarakallah. Atau ada ini monorel kan di depannya. Ini monorel kereta api ini dikhususkan untuk pelaksanaan ibadah haji, rute-rute dari pelaksanaan ibadah haji, diantaranya mulai dari Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Nah, itu bisa dilihat di depan kita, masih lalu lalang bis-bis pengangkut para jemaah haji pada tahun 2021 ini, dimana yang diberikan kuota oleh kerajaan itu kurang lebih 60.000 para jemaah haji, yaitu orang Arab sendiri, Saudi sendiri, atau dari dalam negeri, dan sebagian juga ada ekspatriat yang mendaftar. Ya, kembali lagi ke kantor ini, teman-teman. Jadi kantor ini, Masya Allah, ada beberapa lantai ya, dimana ini lantai tertingginya. Persis di lantai tertinggi itu terdapat restoran seperti ini. View-nya bayangkan, tuh lihat furniture-furniturnya, ini kursinya, itu lihat, dan itu barnya, kitchennya di situ. Tuh lihat teman-teman, bayangkan tuh, Masya Allah, indah sekali teman-teman. Ini adalah area Mina, teman-teman, lautan tenda Mina bisa dilihat, Masya Allah. Nah, ini sekali lagi nama dari kantor ini, saya zoom ya, Kidana, atau bahasa Arabnya Kidana. Ini kantor plat merah juga, teman-teman dan sahabat semuanya. Itu para jemaah haji atau bis-bis mengangkut para jemaah haji yang lalu lalang mengangkut para jemaah haji di area Mina ini. Ya, kembali kita jalan-jalan, tuh lihat nih interior, desain-desainnya ini, nih lihat nih, Masya Allah teman-teman, hijau banget teman ini. Apa ya, ini juga karpet peti rumput ini sintetis ini. Ya, bisa dilihat di sini tuh ada musola juga, saya coba masuk musolanya, Masya Allah, bersih sekali tuh, lihat teman-teman. Dan persis kalau saya menoleh
ke belakang dari kantor ini di atasnya itu adalah Istana Raja. Istana Raja yang diperuntukkan untuk para tamu-tamu yang melaksanakan ibadah haji, di mana khususnya di daerah ini adalah tempat penginapannya jemaah-jemaah haji yang akan melontar mulai dari tanggal 11, 12, dan 13-nya. Nah itu teman-teman, di depan itu kelihatan putih semua, itu adalah tenda Mina. Kembali saya jalan-jalan sedikit ke depan, mau mereview kantor Kidana atau kantor plat merah. Nah, di situ musolanya, dan ada di sini juga toiletnya teman-teman. Kita mau lihat toiletnya nih. Coba kita review toilet kantor plat merah. Tuh lihat, keren teman-teman. Masya Allah, bersih. Kalengnya, masya Allah, keren keren keren. Ada 4 toilet ya di dalamnya. Oke, kita lanjut review ya restoran yang ada di kantor ini. Masya Allah, tuh liftnya teman-teman, keren masya Allah. Ini saya mau masuk. Tuh lihat, sultan banget teman-teman, masya Allah. Ya nggak heran sih, karena memang kantor ini adalah kantor plat merah istilahnya, kalau kita bahasakan ke bahasa Indonesia. Tuh lihat, masya Allah, mewah-mewah banget. Nah di sini lihat buffetnya, prasmanannya nggak main-main ini teman-teman. Masya Allah, ya saya berbagi ke teman-teman dan sahabat semuanya, dan sembari saya mendoakan bagi siapa saja yang melihat video ini, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya karena ini di daerah suci kota Mekah ya, kita berdoa itu dengan keyakinan ya Allah apapun hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman atau siapapun yang melihat video ini, semoga diberikan kesehatan, kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Dan ya Allah, semoga segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah secepatnya. Dan tentunya kita doakan pandemi ini teman-teman dan sahabat semuanya agar sirna, supaya kita semuanya atau seluruh para jemaah haji bisa melaksanakan ibadah haji normal seperti tahun-tahun sebelumnya. Terakhir haji normal itu 2019. Ya, kembali lagi kita coba kita lihat ke depan ya teman-teman. Tuh view-nya seperti ini nih. Tuh, ini ada tenda-tenda, dan tenda-tenda ini dimiliki oleh kantor ini, karena orang-orang swasta juga di Saudi Arabia ini dia boleh mengeluarkan visa umroh, baik dan dengan visa hajinya atau PTPT gitu kalau bahasa kita. Masya Allah. Nah ini view Mina teman-teman dan sahabat semuanya. Ya semoga video ini bermanfaat ya teman-teman, bisa menghibur juga, bisa berbagi kita di sini melihat kantor plat merah bahasanya. Masya Allah. Di sini ada lift. Ini yang saya suka nih, yang hijau ini. Masya Allah. Tuh lihat. Oh.
Oke, baik, karena sudah 8 menit ya, supaya tidak terlalu panjang teman-teman dan sahabat semuanya. Yang suka video ini boleh di like atau boleh juga di komen. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dan di share di seluruh sosial media teman-teman dan sahabat semuanya. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Izumaki dari Tanah Suci Kota Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.